Halo guys, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya, Bagus Putu, di channel Mancing Hoki Fishing, guys ya. Oke, kali ini saya ingin berbagi sedikit tips dan trik ya, bagaimana caranya pasang PE ya, tanpa alat bantu. Bisa dibilang tanpa alat bantu, tapi hasilnya bisa padat, guys. Nah, kali ini saya akan memasang PE di reel 3000 ya. Gimana caranya agar di reel yang kecil ini bisa terisi padat dan bisa isinya agak banyak, guys. Oke. Begini dia triknya. Oke, simak terus. Oke, jadi pertama kita pasang benang di ring guide dulu ya. Cukup 2 ring guide saja. Nah, ujungnya nggak usah diisi. Cukup dengan 2 ring guide saja dulu. Nah, langsung kita ikatkan ke reel ya. Kita ikatkan ke reel. Secara ikatan seperti biasa, seperti apa teman-teman biasa mengikat ya. Oke, ini guys saya lilitkan 2 kali ya, minimal 2 kali lilitan di sini, lalu dibuat jeratan. Nah, habis itu yang ini ujungnya kita potong dulu, guys. Oke, sudah terpotong ya, tinggal kita pasang, tinggal kita gulung. Oke, untuk menggulungnya ini pertama 200 meter ya, 200 meter PE1. Nah, oke. Sekarang yang 200 meter ini kita taruh di kotak seperti ini. Ya, di kotak seperti ini agar gampang untuk kita gulung. Nah, agar dia tidak lari kemana-mana, guys. Kita taruh seperti ini. Lalu barulah kita gulung ini, guys. Nah, caranya biar bisa padat tergulung di reelnya, gimana caranya? Oke, guys, untuk alat bantunya ya cukup kita menggunakan kain saja ya, kain kecil kita potong kecil. Nah, seperti ini, cukup seperti ini. Lalu kita pegang PE nya di bagian ini, kita lipat pakai kain, biar maksudnya pakai kain ini biar tangan kita tidak panas, guys. Nah, kita lipat, kita pencet benangnya, kita pencet, lalu ini tinggal kita gulung, guys. Nah, dia nanti dia bisa padat. Okay. Kita tes masukkan 200 meter dulu, guys. Mudah-mudahan cukup ya. Kalau 3000 nih, sorry. Sudah 100 meter habis, kita lanjut ke 100 meternya lagi. Oke, guys, sudah habis 200 meter ya, 200 meter masih kurang, masih bisa diisi lagi, masih lumayan space-nya, guys, masih bisa kita isi lagi sekitar ya, bisa 100 meteran mungkin nih, guys. Ya, jadi 3000 lumayan banyak bisa isi, guys. Cukup di ini aja. Ini dijepit.
Jepit kuat pakai kain tadi ya. Nah, lalu tinggal digulung aja ya. Dengan begitu dia bakalan agak seret masuk ke reelnya, agak karena kita pegang, kita jepit PE-nya, jadi dia megang kuat untuk masuk ke reelnya, guys. Jadi bisa membuat padat ya, padat banget nih ya, tanpa harus pakai alat bantu yang canggih-canggih, guys. Dengan cara semudah ini saja sudah bisa padat. Oke, mungkin cukup sekian trik yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa dengan tombol like, komen, dan subscribe-nya, guys ya. Oke, thank you. Salam hoki terus. Bye-bye.